Ustadz Muhammad KC adalah seorang yang sangat memahami tentang apa yang tertulis di dalam Al-Quran, sehingga dia memberikan pemaparan, keterangan yang sangat penting untuk dipahami khususnya oleh umat-umat Muslim, di mana dia mengatakan bahwa yang beredar selama ini yang diajarkan di pondok pesantren yang berada di Indonesia itu sebetulnya bukan mengacu kepada Al-Quran, tetapi mengacu kepada Kitab Kuning yang dikarang oleh Syekh Nawawi, seorang ulama dari Banten, dan kemudian Salim bin Samir, seorang ulama dari Yaman. Dan dia juga mengatakan bahwa kenapa di dalam Islam tidak ada keselamatan? Karena pengajarannya bukan mengacu kepada Al-Quran, tetapi justru mengacu kepada Kitab Kuning. Bahkan dia juga menjelaskan di situ bahwa rukun Islam yang ada lima itu semuanya tidak tertulis, tidak terdapat di dalam Al-Quran. Justru berasal dari Kitab Kuning yang dikarang oleh Syekh Nawawi dan Salim bin Samir. Dan inilah sebuah pewahyuan, sebuah pengertian, sebuah pemahaman, sebuah ilmu yang dengan terang benderang disampaikan oleh Ustadz Muhammad KC ini, agar para ulama, para ustadz, para umat muslim untuk bisa memperhatikan dengan baik, dengan sungguh-sungguh tentang iman kalian. Bahkan di dalam videonya juga dia menghimbau untuk para ulama berhenti di dalam ajaran-ajaran yang memberitakan Kitab Kuning, karena itu menyesatkan umat muslim dan tidak mungkin bisa mendatangkan keselamatan. Ini penting sekali, dan saya berpikir ini Ustadz memang kalau kita tanggapi secara dengan pikiran yang tidak berlogika, kita mungkin akan bisa marah kepada Ustadz Muhammad KC ini. Tetapi kalau kita berpikiran dengan mau menenangkan diri dan mau merenungkan dan mau mempelajari dengan sungguh-sungguh, maka kita akan sangat berterima kasih karena Ustadz ini menyampaikan sebuah kebenaran yang sangat berfaedah, yang sangat mendatangkan manfaat khususnya untuk kehidupan kekal kita. Dan inilah yang saya perlu sampaikan, saya perlu bagikan video ini kepada Anda semua, khususnya Anda yang beragama Islam, agar Anda bisa benar-benar bisa tertolong, karena keterangan ini adalah keterangan yang sangat baik atau sangat perlu untuk dipahami dan sangat bermanfaat buat kehidupan bagi banyak umat muslim. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan, kiranya menjadi berkat dan salam kemenangan buat kita semua. Lalu apa yang diturunkan oleh Tuhan? Mari kita buka surat Ali Imran ayat yang ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq مصدق لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Dan dia menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Surat Al-Imran ayat 3 ini menjelaskan mengenai kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu Taurat dan Injil. Sekali lagi,
Kitab yang diturunkan oleh Allah adalah Taurat dan Injil, saudara. Bukan menurunkan hadis dan fikih. Siapapun dari agama apapun, kalau dalam kehidupannya sehari-hari mengikuti petunjuk dari kitab Taurat dan Injil, itu sudah benar di hadapan Allah. Sekali lagi, kalau kita menuruti ajaran-ajaran Taurat dan Injil, itu sudah benar di hadapan Allah. Kenapa? Karena kitab yang diturunkan oleh Allah adalah Taurat Injil. Ada apa di dalam Taurat dan Injil? Di dalam Taurat Injil itu ada petunjuk cahaya yang menerangi jalan yang lurus. Ada seseorang yang membawa kepada Allah, dan dia berasal dari Allah. Namanya Isa al-Masih, kalau bahasa Inggrisnya Yesus Kristus. Kalau kita mengikuti kitab yang bukan diturunkan oleh Allah, sudah pasti kita akan tersesat di jalan itu. Saya membawa contoh kitab kuning. Nah, ini kitab kuning namanya Kasipatu Saja. Kasipatu Saja itu adalah Sapinatu Naja. Kitab kuning, kitab gundul, kitab yang diajarkan di setiap pondok pesantren. Siapa pengarangnya kitab kuning ini? Di sini jelas. Pengarangnya adalah Syekh Nawawi dari Banten dan Syekh Salim bin Samir dari Hadramaut, Yaman. Kitab ini bermazhab Imam Syafi'i. Apa saja yang tertuang di dalam kitab Syafi'i ini? Di antaranya adalah rukun Islam. Nah, ini rukun Islam. Di dalam rukun Islam ini, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Jadi umat Islam ini dalam melakukan ibadah sesuai dengan kitab kuning ini, yang itu kitab karangan tadi, bukan sesuai kitab Al-Quran. Kalau di Al-Quran tidak ada rukun Islam. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari cerita awalnya tertulis di dalam kitab kuning ini, bukan di Al-Quran. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada di Al-Quran. Muhammad bin Abdullah tidak ada di Al-Quran, tapi adanya di kitab kuning ini, hasil karya tulisnya Syekh Nawawi, artinya karangan. Jadi di dalam rukun Islam ada haji. Orang berhaji itu mengikuti ajaran kitab kuning ini. Nah,
Pertanyaannya, kenapa di dalam Islam tidak ada keselamatan? Karena mereka mengikuti kitab kuning ini, kitab karangan, doktrin orang Arab. Ya bagaimana kita mengharapkan keselamatan dari kitab karangan itu? Wong yang ngarangnya pun belum tentu masuk surga. Ya. Sekali lagi ini kepada para ulama, sebaiknya berhentilah mengajarkan doktrin kitab karangan ini, ya karena ini jutaan umat disesatkan oleh kitab kuning ini. Ya, para ulama ini tanggung jawab di akhirat nanti. Saya berani katakan bahwa umat Islam itu menyimpang dari Al-Quran karena ada bukti. Saya punya bukti ini. Dan saya sejak kecil belajar ini, kitab kuning ini. Bukan hanya katanya, bukan hanya sekarang. Itulah sebabnya saya tidak simpatik lagi dengan ajaran itu. Saya meninggalkannya karena itu ajaran kalangan manusia. Dan kepada teman-teman yang belum mualaf, bertahanlah saudara. Jangan meninggalkan jalan terang, jalan lurus, jalan meninggalkan kitab Allah kepada kitab ditukar dengan kitab karangan, yaitu kitab kuning ini. Oleh karena itu di dalam Islam tidak ada keselamatan dan tidak ada penyelamat. Semua akan mendatangi neraka. Sebagaimana dikatakan di dalam surat Maryam ayat 71. Di situ dikatakan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Dan tidak ada seorang pun dari di antara kamu melainkan mendatangi neraka, dan itu suatu kepastian yang sudah ditentukan oleh Tuhanmu. Itulah surat Maryam ayat 71.